Well, oke, di sini saya mau membahas sebuah band, ya, sebuah band Indonesia yang sebenarnya cukup melegenda juga, bahkan tetap eksis sampai sekarang. Dia adalah band Gigi. Bagi kalian fans Gigi, pasti udah ngikutin ya karya-karya band Gigi dari album pertama sampai yang terakhir ini. Gigi sekarang masih eksis bertahan di Bantika Musik Indonesia dengan 4 personil, yaitu Dewa Bujana, ada Arman, ada Gusti Hendy, dan juga Thomas Ramdan. Tapi apakah kalian tahu, di era dulu, di era 1995 gitu, sekitaran era itu, Gigi pernah mengalami masa-masa yang bisa dibilang kurang menyenangkan, atau mungkin masa-masa terpuruknya Gigi. Sama seperti band-band Indonesia pada umumnya, Gigi juga mengalami masa-masa yang cukup kelam di bandnya. Di mana nih setelah Arya Baron keluar dari Gigi di tahun 1995, juga disusul dua orang temannya, yaitu Thomas Ramdan dan juga Ronald Kristianto yang akhirnya memilih untuk hengkang. Jadilah, Gigi cuma tersisa dua orang, yaitu Arman Maulana dan Dewa Bujana. Di tahun 1995 itu memang masa-masa yang, apa ya, bisa dibilang buat Arman tuh paling susah dilupakan gitu, dan mungkin masa-masa yang paling suram untuk band Gigi. Awalnya Arman dan Bujana pengen, ya udah kita bikin duo aja gitu, cuman sama manajernya Gigi, manajemen Gigi waktu itu, akhirnya Gigi tetap dipertahankan. Akhirnya untuk membuktikan kalau Gigi masih eksis walaupun cuma tertinggal dua personil, dirilislah album 2x2 di tahun itu. Cuman sayangnya, album 2x2 itu bisa dibilang album yang katanya dibenci oleh Arman Maulana, karena itu tadi, di mana dua personilnya hengkang, cuma disisain dua orang, layaknya itu album ini itu kayak marah-marahnya Arman sama Bujana gitu. Makanya untuk kalian nih fans Gigi, kalau kalian lihat Gigi manggung, album ini itu paling jarang dibawain pas manggung. Paling cuman apa? Bumi Meringis aja. Ya, Bumi Meringis lah gitu ya. Atau Bumi Merintih aja yang dibawakan pas manggung gitu. Jadi buat saya sebenarnya ini bukan album Gigi yang jelek ya. Ini album di mana dibantu oleh para musisi internasional waktu itu. Dibantu oleh para musisi internasional, ada Billy Sheehan, dan juga banyak juga musisi dalam negeri juga ada seperti Indra Lesmana. Seharusnya kalau ada masih ada Thomas Ramdan dan juga Ronald, pastinya album ini menjadi album baik Gigi mungkin ya gitu. Cuman ya beda cerita karena mereka cuma tertinggal dua orang aja. Cuman nih guys, album ini waktu itu mungkin bisa dibilang tanda keterpurukan Gigi, yaitu album 2x2. Cuman sekarang nih, album itu katanya itu sangat rare untuk rilisan fisiknya. Album ini juga menjadi album yang paling dicari oleh para fans Gigi gitu. Jadi para kolektor kaset atau apapun itu sebutannya itu katanya bahkan ada yang menjual di marketplace itu harganya sampai gila-gilaan gitu. Jadi dulu mungkin album ini dibilang album yang masa suram lah gitu. Tapi di era sekarang album ini album yang paling dicari, album yang langka, album 2x2. Cuman kayaknya Gigi tidak lama berada di sesuatu yang apa namanya terpuruk gitu. Akhirnya titik baliknya itu ada di album Kilas Balik. Di mana di album itu ada hit single Terbang yang saya sendiri juga awal-awal kenal Gigi lewat hit single Terbang itu dan juga akhirnya moncer penjualannya 300 ribuan keping kurang lebih gitu. Jadi sangat berbeda dengan album 2x2 kalau kata Arman waktu itu nggak berani merilis 250 atau 300 kopi gitu. Katanya juga album 2x2 itu adalah album yang penjualannya paling sedikit secara komersial gitu. Jadi ya seperti itulah. Oke. Okay.